Siap ajukan banding? Farhad Abbas sindir Haji Faisal menangkan hak wali gala. Selamat kakek konten. Hak asuh dan hak perwalian gala Sky Ardiansyah jatuh kepada pihak keluarga mendiang Bibi Ardiansyah dimenangkan oleh Haji Faisal. Haji Faisal yang didampingi putrinya, Fuji dan istri, Dewi Zuhriati tak kuasa menahan kebahagiaan mendengar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dia begitu bersyukur kini keluarganya telah mendapatkan hak asuh atas cucunya. Namun di sisi lain, pihak Dodi Sudrajat justru tak terima hak perwalian gala jatuh ke tangan Haji Faisal. Lewat kuasa hukumnya, yakni Farhad Abbas dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya tak terima dengan keputusan tersebut. Farhad Abbas pun berniat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Melalui unggahan Insta Story di Instagram @farhadabbasofficial, dia mengumumkan hal itu. Hore Dodol menang, terima kasih Pak Hakim. Putusan yang mengakui kakek Dodol mendapatkan akses untuk bertemu dan menggalang cucu. Tulisnya, Rabu, tanggal 13 April tahun 2022. Silahkan deh sana, galang dana dan dosa sendiri, kata Farhad. Dia pun menyebut akan melakukan perjuangan habis-habisan di tingkat banding. Di tingkat banding nanti perjuangan Dodol jadi wali kita mulai, katanya lagi. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban seorang kakek untuk menafkahi cucunya di saat ayahnya telah berpulang. Kakek dari bapak laki-laki memang wajib nafkahi cucu. Ini mah nggak usah gugat-menggugat. Jika hasilnya bodoh wae, lanjutnya. Dia akhir kalimat itu, Farhad Abbas pun mengucapkan selamat atas hak perwalian yang telah disahkan pengadilan tersebut dengan nada cibiran. Selamat ya kakek nenek konten, biar repot yang penting konten kan. Salam partai pandai. Kalau gini keputusannya, nggak usah pakai pengacara juga nama Dodol tetap menang, pungkasnya. Sebagai informasi, Farhad Abbas memang beberapa kali menyebutkan jika pihak Faisal telah mengeksploitasi gala. Dia menyebut besan dari Dodi Sudrajat itu kerap membuat konten yang berhubungan dengan gala demi mendapatkan keuntungan.